Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Jempol Unik A4. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat alat pembersih kaca dari bekas knalpot, dari bekas cakram. Oke, gimana keseruannya, gimana cara buatnya, ikuti terus video saya sampai habis, jangan skip biar Anda tidak gagal paham. Oke bro. Oke mas bro. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengebor bagian bekas cakram. Dibor dengan baut 10 saja. Kita elas kupingan knalpotnya pada bagian belakang. Ini. Ini mas bro, kita tetes 4 detik saja ya, ini rata. Oke, selanjutnya kita potong bekas kilesan cucian, kilesan tajuk. Seperti ini mas bro. Oke, selanjutnya akan kita bolongi. Oke.
dan kotoriku tetes netes loneng pipiku. Nyalah jamu itu di situ. Kita potong sebelahnya, kita potong lagi sebelah. Masukkan ini dalam sini. Oke. Ring. Masukkan yang satunya lagi. Oke. Kita pakai ring lagi satunya. Sudah jadi alat pembersih kaca dari knalpot bekas. Oke, mari kita coba. Bro, cara menggunakannya seperti ini. Begitu caranya mas bro. Knalpot bekas dan rem cakram bekas di bekasnya kanvasnya jadi alat pembersih kaca. Bagi yang ada di rumah silakan coba sendiri, manfaatkan bekas knalpotnya buat pembersih kaca. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga tentunya. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video jempol unik A4 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol unik A4.